satu pelatihan legal drafting, dan yang kedua bagaimana mendekatkan perempuan dengan media. Sebelum pencalekan, saya ikut program IRI di mana IRI memberikan pembekalan kepada para caleg bagaimana cara menjadi seorang caleg yang baik, bagaimana mengatur pembiayaan. Hampir semua program IRI yang dilakukan di Aceh saya ikuti. Misalnya sebelum saya menjadi anggota dewan, training menang bersama perempuan. Dan sesudah saya menjadi anggota dewan, saya ikut kembali dalam training peningkatan kapasitas anggota legislatif perempuan. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh IRI saat menjadi calon anggota legislatif sebanyak 2 kali, yang pertama tentang wawasan perempuan dan politik, ada pembekalan strategi menjadi caleg, kemudian yang kedua lebih fokus pada strategi penggalangan suara. Topik yang paling bermanfaat itu bagaimana perempuan berhadapan dengan aturan dan juga bagaimana perempuan merumuskan perda yang mengakomodir hak-hak perempuan dalam parlemen, dan itu menjadi topik yang paling menarik untuk bagaimana kami yang berada di kursi parlemen untuk memperjuangkan. Bagi saya, hampir semua materi yang diberikan oleh IRI itu menarik. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah bekerja sama dengan media. Kenapa saya katakan demikian? Menjadi anggota dewan bukanlah hal yang mudah. Kita perlu dikenal oleh seluruh masyarakat sampai ke akar rumput. Tanpa media, saya pikir sulit sekali menjangkau masyarakat sampai ke pelosok. Nah, saya sudah melakukannya, saya bekerja sama dengan media. Media punya jasa besar dalam mempublish, mempromosikan saya, membuat saya dikenal oleh mereka, mereka jatuh cinta, sehingga mereka memilih saya, sehingga saya sekarang sudah menjadi anggota dewan di DPRK Kota Banda Aceh. Topik yang menarik lainnya menurut saya adalah public speaking. Kenapa? Menurut saya, kerja DPR adalah kerja publik. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, punya retorika speak yang bagus sehingga kita bisa mendoktrin masyarakat dengan visi misi kita, sehingga masyarakat tersentuh hatinya dan mereka memilih kita. Alhamdulillah, berkat jasa media, saya sudah terpilih menjadi anggota DPRK Kota Banda Aceh saat ini. Tentu sangat bermanfaat. Pembelajaran yang saya dapatkan dari IRI itu sungguh bermanfaat dalam kerja saya. Baik sebelum menjadi anggota legislatif saat kampanye, saya sudah coba terapkan semua materi-materi yang diberikan oleh IRI. Dan alhamdulillah, hasilnya luar biasa. Walaupun banyak tantangan yang saya hadapi, tapi saya punya diri dengan bekal yang diberikan oleh IRI. Sesudah menjadi anggota dewan, saya juga merasa pede duduk bersama kawan-kawan lelaki, apalagi saya satu-satunya anggota dewan perempuan DPRK. Dengan segala tantangan yang saya hadapi, tapi saya bisa atasi dengan baik. Artinya, ilmu yang diberikan oleh IRI cukup bermanfaat bagi saya. Selama kami kerjasama dengan IRI, ada banyak hal yang atau manfaat yang telah kami dapatkan. Mulai pada saat pencalonan, di mana banyak teman-teman yang sudah mendapatkan materi-materi bagaimana memenangkan perempuan di dalam pertarungan di pemilihan legislatif. Maupun setelah terpilih, bagaimana kita
menghadapi publik, konsisten kita, bagaimana kita mengelola suatu aspirasi itu menjadi suatu usulan yang mempunyai alasan-alasan yang kuat yang dapat diperjuangkan di DPRD provinsi. Misalnya yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas perempuan. Kemudian IRI juga banyak membantu, memfasilitasi, memediasi para anggota legislatif perempuan dengan media. Itu telah kami lakukan bersama IRI. Kemudian IRI juga banyak memberikan buku-buku yang sangat bermanfaat seperti yang menyangkut budgeting, bagaimana kita dalam melakukan resesi yang benar, menghadapi konstituen kita, bagaimana menjaring aspirasi dari masyarakat, itu semua telah dilakukan. Dan khusus kepada saya, pada reses pertama saya didampingi oleh saudara Nisa dari IRI, dan alhamdulillah reses itu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena mereka sebenarnya sangat mengharapkan pemerintah juga melakukan hal yang sama melalui lembaga Musrembang. Tetapi ada beberapa kekecewaan masyarakat di lembaga Musrembang, bagaimana aspirasi itu sepertinya tercecer di jalan dan tidak sampai ke tingkat kabupaten maupun Pada kesempatan ini, Haksari bekerja sama dengan IRI dalam hal program fokus grup diskusi yang dilakukan pada bulan, kalau saya nggak salah, bulan Agustus kemarin, 2014, itu sangat menguntungkan Haksari. Kenapa? Karena secara program, Haksari bisa menjalin hubungan emosional untuk kerja-kerja bagaimana melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para dewan dan pelaksanaannya, yang itu pasti ada dampaknya untuk keanggotaan Haksari, khususnya perempuan akar rumput. Di sini saya melihat Haksari sendiri menjadi punya jembatan untuk terus membangun pasca FGD itu, terus membangun komunikasi terhadap caleg, karena sudah dilakukan juga pada acara setelah atau pasca FGD kemarin, kita mengundang para legislatif untuk hadir di acara Haksari, dan mereka hadir, khususnya para anggota dewan yang perempuan, karena Haksari kan spesifik organisasi perempuan, dia akan lebih mengutamakan menjalin hubungan atau kerjasama dengan para legislatif perempuan. Saya salah seorang orang yang pernah mengecap pendidikan, latihan yang diberikan oleh IRI. Saya cukup merasakan manfaatnya dalam kehidupan saya, khususnya dalam menjalankan tugas di legislatif. Saya berharap program-program yang sudah dianggap bagus ini diteruskan. Dan saya juga berharap ke depannya IRI memberi pembekalan tidak hanya kepada caleg, tetapi juga kepada masyarakat luas, khususnya kaum perempuan. Karena masyarakat juga harus diberi pendidikan politik, sehingga terciptanya sinergivitas antara masyarakat dan wakil yang dipilihnya. Seterusnya akan mudah menata pembangunan yang pada akhirnya akan terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang pertama yaitu kami berterima kasih kami sudah mendapatkan penguatan kapasitas. Kedepan kami berharap bahwa IRI dapat membantu kami dengan berbagai pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kami sebagai anggota legislatif.
bagi kami peran legislatif ini sangat penting, tapi kalau tidak didukung dengan peningkatan kapasitas, kami tidak bisa menjalankan fungsi itu dengan baik. Dan menurut saya, hal yang penting juga adalah bagaimana mendekatkan legislatif perempuan dengan media, karena publik bisa tahu apa yang dikerjakan oleh legislatif perempuan kalau dia punya kedekatan dengan media. Terlebih yang saya harapkan bahwa saya ini adalah salah satu ketua dari salah satu organisasi sayap sebuah partai, ini bisa memberikan pendekatan bagaimana bisa penguatan perempuan untuk memberikan pencerdasan politik kepada perempuan-perempuan, sehingga benar-benar nantinya tidak lagi masyarakat itu bisa dibeli dengan harga sekian, tetapi betul-betul masyarakat dibeli karena karya nyata dan karena hal-hal yang memberikan pencerdasan kepada mereka untuk perbaikan kehidupan mereka ke depannya. Bukan janji nyata yang mereka tunggu untuk 1 atau 2 tahun, yang dampaknya juga hanya 1 untuk 2 tahun. Bicara tantangan dalam sebuah perjuangan ataupun dalam kehidupan kita tentu tidak pernah sepi dari diri kita. Apalagi dalam kapasitas saya seorang perempuan, banyak sekali tantangan yang saya hadapi di tengah masyarakat. Misalnya sebelum saya menjadi anggota dewan saat pemilu beberapa waktu yang lalu, masyarakat menganggap perempuan itu kaum yang lemah. Mereka menganggap perempuan itu tidak mampu mengakomodir, apalagi memperjuangkan aspirasi mereka di meja legislatif nantinya. Dan juga masyarakat menganggap kaum perempuan ini pelengkap penderita, hanya sekedar untuk memenuhi kuota 30%. Sehingga mereka malas memilih kita, yang menganggap sia-sia saja memilih perempuan karena tidak akan terpilih nantinya. Juga dalam kapasitas saya seorang ibu rumah tangga, itu membuat saya sangat lelah dalam mengatur atau memanage waktu. Saya tidak bisa senantiasa bisa keluar rumah seperti yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat mungkin dalam 24 jam. Sementara kita kaum perempuan, atau apalagi saya kapasitas seorang ibu sebagai istri, ini tidak bisa saya lakukan sebebas kaum laki-laki. Saya harus mengkondisikan, melihat sikon yang terbaik untuk keluar rumah. Dan juga kultur keacehan saat ini juga mempersempit gerak saya dalam dunia perpolitikan. Banyak hal-hal yang tabu dianggap oleh mereka kalau dilakukan oleh perempuan. Nah, di saat saya sudah menjadi anggota dewan, saya juga masih mempunyai tantangan yang sama. Perempuan masih dianggap lemah, seperti saya katakan tadi. Sehingga di saat kita memberikan ide-ide yang menurut kita cerdas dan penting, kaum laki-laki kadang-kadang meremehkan, dianggap itu tidak bermanfaat. Dan sulit saya lakukan. Kenapa? Karena saya saat ini hanya satu-satunya perempuan di DPRK Kota Banda Aceh. Namun alhamdulillah, berkat pembekalan yang saya terima dari IRI, ini bisa terlewati dengan baik. Tantangan terbesar kita karena jumlah persentase kita itu masih kecil dibanding dengan laki-laki. Dan saya melihat bahwa di parlemen ini juga masih sangat berwajah maskulin. Sehingga tantangan terbesar bagi kita adalah bagaimana jumlah yang sedikit ini, tapi dia berkualitas. Dia mampu untuk menyuarakan aspirasi, dia mampu untuk berbicara dan mampu untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh partai-partai politik yang ada, bahwa berilah kesempatan yang lebih banyak kepada kaum perempuan.
selama ini saya lihat banyak caleg-caleg perempuan yang sebenarnya punya potensi tetapi tidak diberi kesempatan, walaupun sekarang ini pemilihan berdasarkan suara terbanyak, tetapi tetap saja nomor urut itu merupakan satu hal yang menjadi pertimbangan para pemilih. Kalau caleg perempuan itu ditempatkan seperti saya, ditempatkan di nomor urut 4, caleg nomor urut 1 dan 2 itu adalah laki-laki, mereka menganggap bahwa prioritas partai itu kepada caleg laki-laki. Nah, disitulah tantangan yang besar bagi kami kaum caleg perempuan, terutama saya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa pertama, nomor urut itu hanya sekedar nomor. Yang kedua, para konstituen atau calon pemilih ini seharusnya melihat apakah calon yang akan dia pilih itu dapat mengemban amanah, dapat dipercaya, dan benar-benar akan menjadi wakil mereka, bukan hanya wakil partai ataupun wakil dari pengusaha dan lain-lain. Yang saya alami dalam pemilihan legislatif yang lalu, saya berkomunikasi lebih banyak kepada kaum perempuan karena jumlah pemilih perempuan di dapil saya itu lebih besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bekerja sama dengan LSM-LSM, pemberdayaan perempuan, NGO. Kemudian saya juga memanfaatkan keluarga saya, keluarga besar dari orang tua saya, sehingga di dalam mensosialisasikan diri saya itu, saya melihat tantangan itu juga ada peluangnya. Perempuan ini lebih mudah, dia bisa masuk sampai ke dapur, dia bisa berkomunikasi dengan sesamanya perempuan dengan bahasa yang lebih familiar, lebih menyentuh, sehingga mereka merasa, oh ini betul wakil yang dapat saya percaya karena dia dapat mendengarkan saya. Laki-laki kadang-kadang mempunyai hambatan untuk masuk sampai ke dapur, tetapi mereka lebih disupport oleh partai. Nah, disinilah barangkali ke depan pemerintah dan partai-partai politik harus memberi kesempatan yang sama kepada calon legislatif laki maupun perempuan. Dan IRI ini banyak membantu mengarahkan kaum perempuan bagaimana menghadapi konstituen, bagaimana memberikan, bagaimana konstituen ini diyakinkan bahwa mereka harus memilih wakil yang benar-benar dapat mewakili kepentingan mereka.